persiapan dari grup yang laka ya. Ini akan masuk lingkar gentong arah berlawanan ya. Sudah. Mobilnya sudah dialihkan ke atas guys. Itu kendaraan dari laju arah Bandung menuju Tasik ya. Jadi menuju lingkar atas. Untuk truk yang kecelakaan akan naik ke sini ya. Jalan sini. So, untuk truknya sudah mulai berjalan ya dari Pak Bagong ini. Dan mulai menarik dan dikawal satu polisi dan satu TNI ya. Untuk pengamanan di jalan. Untuk situasi arus kendaraan yang dari arah Bandung ditutup dulu ya di atas. Jarang-jarang saya lewat lingkar gentong bawah ini yang laju. Thank you.
gede lah tuh. Sudah dibuka kembali ya untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Evakuasi berhasil ya. Alhamdulillah. Semoga tidak terulang kembali untuk kecelakaan seperti ini ya. Jadi bagi rekan-rekan semua, musim penghujan bisa saja terjadi, jalan licin juga untuk arah Lingkar Gentong menuju arah Tasik ya. Namun juga untuk sebaliknya, arah Tasik menuju Bandung juga tetap berhati-hati ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah hadir, setia menonton channel Syarif Ciro Official. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.